lagi teman-teman. Kering kan? Kering, kipasin tangan jarum-jarum nih. Udah sholat dulu. Yuk. Pagi teman-teman. Nah, ini hari Jumat, hari ke-7 ya. Target sih nanti Malang nyodok ke atas dikit, biar besoknya agak enakan, lumayan tidurnya. Ya bismillah, udah fresh karena udah nyuci, udah itu apa bunga itu satu hal yang sangat luar biasa lah. Kalau event kayak gini tuh bisa nyuci proper, bisa mandi proper, itu masya Allah. Terima kasih semua sponsor, terima kasih semuanya. Ini lokasi panggul Pacitan teman-teman, Little Jogja. Kemarin dari sana kita, dan sekarang 23 kiloan atau sampai 25an bakalan nanjak ekstrim-ekstrim. Semalam yang terakhir itu masya Allah 15%-an dengan jarak 4 kilo, gila, luar biasa. Om Hendra kuat loh, aku sing enom isin rek isin gak kuat loh, kuat sampai berapa meter tok loh rek, sisanya dorong. Pagi-pagi teman-teman. Oh iya, ada damri loh kesini tuh. Wow, kita masih di area dinding-dinding kehidupan. Wah, semalam tak bisa berkata apa-apa, dan hari ini yang penting moving, kesiangan, tapi menikmati pagi itu lebih indah sih. Kemarin aku pengennya menikmati pagi kayak gini, ternyata kebablasan tidur. Ya udahlah ya. Keren ya. Udah mulai. Baru start ini teman-teman. Baru start udah mulai nanjak. Tahu ini keberapa kalinya aku turun dorong turun dorong turun dorong. Jangan tanya kuat apa enggak guys, pokoknya di telaten ini tetap moving. Okay. Iki masuknya Pacitan apa itu mbak? Ini udah area Trenggalek. Oh wala. Soalnya masih aduh banget ya. Nanjak-nanjak eh. Apa ini? Aku iya. Jakarta. Wah. Iya kan. Rutenya? Arah ke Banyuwangi mbak. Mbak, uang Trenggalek guys. Ampun. Suasananya guys, wow. Sini ada lagi guys. Wow. Macet guys. Thank you.
sebarengan orang pasaran. Jadi hari pasaran ini sekarang. Oh, macet. Dolek sempak guys, dolek sempak. Angkutan desanya di sini pakai ini guys. Pick up L300. Oh. Lanjut. Ketemu Mbak Septi guys. Sangar Mbak Septi. Sangar loh. Mbak hiji iki. Turut dilut ya sama ini ya. Pohon pinus guys. Kita ada di pinggian 800 lebih MDPL. Mbak Septi di belakang, gak jauh. Gokil. Dongok, dongok. Turunan panjang ke arah Trenggalek, ke arah lupa nggak tahu, pokoknya arah ke bawah ya kan. Nah, ketemu sama nasi. Oke, wih, sarapan sego pecel. Oke, numpang boker dulu di rumah orang. Di rumah orang, kamar mandi orang. Tuh, ini rumahnya. Tempat bokernya di sini. Kita numpang boker. Seger, guys. Ih, cakep banget ya. Cakep banget pemandangannya, Nah, Evin. Nah, ini Bu siapa, Bu? Ina. Ibu Ina. Pecel mantap, enak. Pecel aku mau bingung masih iku kembang turi. Wah, pas Pak mau pecel kembang turi ya. Mantap makane. Nggih. Monggo. Wah, pecel nasi Ina. Nih, mantap. Oke, kita sekarang jalan arah ke Tulungagung, teman-teman. Nah. Luar biasa. Anginnya ajib. Seperti kemarin-kemarin anginnya. Sekarang dari kanan kiri anginnya luar biasa. Jalannya relatif flat guys. Wow, itu kita mau nanya lagi apa gimana ya, di komod nggak ada soalnya guys. Guys, ini aku habis istirahat tadi tuh angin ke muka ya, sekarang masya Allah dari belakang loh guys. Ini ya Allah, nikmat banget ini. Tuh guys. Wah, ini searah. Jadi aku dibantu sama angin. Itu ya, menyenangkan sekali, masya Allah. Masuk Tulungagung, teman-teman. Kita masuk kota Tulungagung dari Trenggalek. Telaten ya, guys. Kita masih ada di Tulungagung. Nah, kita itu cuma lewat masuk kota sebentar terus langsung menuju ke arah Blitar karena memang jalur utamanya itu lewat. Nggak tahu ini masuk kota kalau nggak salah ya. Ini teman-teman, anginnya udah balik arah lagi, tapi alhamdulillah tadi dibantu meskipun sebentar aja. Alhamdulillah, luar biasa itu teman-teman. Wih,
minumnya double guys. Ngantuk banget, tidur sebentar guys. Ngantuk banget. Aduh, ini masjid. Sekarang suatu asar, okay. Ngantuk banget. Ngantuk pol, tidur sebentar ya malam ini. Masih juga CCTV tuh, di atas ada CCTV. Ya kan, bismillah. Ini kita masuk di Blitar. Cuman ini masih di luarnya karena Blitar masih lumayan ya teman-teman. Tuh anginnya tuh mantap. Blitar kotanya apa namanya makam Bung Karno teman-teman. Wah, itu gunung apa ya? Sore-sore itu. Cakep, guys. Kalau di sana antara Argopuro Praung. Ya. Oh. Lon-lon yang penting. Oh iya, mulai pancang kota. Kita numpang nyebat dulu, guys. Nyebat lagi no. Dari sponsor no. Jancuk, kon iki pegaweanmu nyebat ae. Sopo? Nang Blitar. Ketemu sama teman-teman. Teko iki komunitas apa sampean? Kopel, kopel. Kopel. Sudah lipat. Oh, alah, ini sepeda lipat tuh. Ya. Masya Allah, Om Bax, aku di jaring karo itu luar biasa. Kopel. Oh. Waduh, ini kayak aku suara dolaran sepeda lipat iki piye iki? Mantap teman-teman. Ombak sih gitu. Oke lanjut nyebat wis mari ya kan enak. Oh matur suwun nggih. Matur suwun sing kata. Mas, terima kasih Mas. Oke. Okay. Biasa. Oke. Okay. Tim Shelly. Touring lah. Shelly ku wis siap touring juga. Tapi pulang di Shelly ae. Si mental gede rung wani. Kesekali iso dilempet pi Om. Dah anak gravel dah. Siapa Mas? Sampeyan Mas? Rizal. Rizal. Rizal nih. Wah tenan, nanjak lo iki guys. Warung Bung Karno teman-teman. Maghrib di sini. Ya warung patung Bung Karno. Mantap Bupati Blitar. Ketemu Mas Sopo iki? Danang, Danang. Mas Danang. Jember ya, Blitar ya? Blitar. Blitar. Luar biasa teman-teman, Mas Danang. Kuat deh, nanjak. Wih, luar biasa, kuat nanjak deh. Ngeri. Pakai polygon monot, tuh. Tuh, ngonten kayak gini-gini gitu. Siapa Mas? Jenis Danang. 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 Oh Mas Danang. Iya. Kuat banget deh, kayak unit toga, tak kira monot mau. Unit toga itu sing pak belum pakai anting RD teman-teman. Aku punya di rumah dulu zaman SMP SD itu sepeda lawas polygon itu yeah. Kuat banget orang gue lampu pisan aman gini aman gini wes ngeri ya angel wes alon-alon guys ya truknya gue gede-gede guys masa CP2 sakit. Aduh. Udah dulu deh. Terus sebelah kiri sakit. Kemarin ankle sekarang. Waduh serem malam hari. Ini pertama kali aku masuk malam di sini. Biasanya kalau enggak siang ya siang sih biasanya. Nah suasananya kayak gini teman-teman. Ternyata masih ramai oleh mobil, motor dan lain sebagainya. Karena ini memang jalan tembusan dari Blitar ke arah Malang teman-teman.
seperti itu. Dengkulku loro guys, aduh piye iki rek, piye. Nah, kalau keluar motor baru kena kades. Nah, ini memang akses tembusan kan. Kalau mobil pas masuknya kena kades. Tapi kalau motor kena kades, teman-teman. Itu. Pak, Amit. Itu teman-teman. Nah, kalau sepeda bebas. Kita sekarang ada di kawasan Sumber Pucung, teman-teman. Menuju pakai saji masih jauh banget. Ya Allah, namanya orang kewer ya, guys ya. Aduh. Sebenarnya deket ya, jauh aja ya. Heran ya. Ini kita di kawasan Kepanjen. Kalau mau ke Stadion Kanjuruhan itu lurus, teman-teman. Jam 8:30. Wah, lambat banget, guys. Serius oleng ini. Udah capek nih, posisi capek, bener-bener tangan gini. Banyak hotel guys, tidur enak guys, daripada gowes guys. Allahu Akbar, Masya Allah guys, pantat udah beres banget. Ya Allah ya Rob, dari tadi gak sampai-sampai guys, mohon bersabar anda ya. Setengah susah ini jam biru jam sama bos kelaperan JP tinggal sana. Nah, kita makan dulu. Wih, makan apa? Tahu campur. Wong Lamongan mangane tahu campur. Tahu Lamong Pak Saji bos. Pak Saji ramean. Pak Saji lu aku Pak Saji Lamongan lu. Nah, iya tapi tahu campur Lamongan. Betul, asli Lamongan dong. Pak Saji Lamongan, Lamongan kota tahu campur. Yo, tadi kan PSP kak pagi saja aku ayo, oke? Okay? Tapi PSP Wong Malang. Masih bersama balap kita. Duh, ya Allah, kemeng guys, bokongku. Ledih, dilihatnya arek aku makan di T. Susah mencet trennya. Lulut. Akses. DP ini loh. Maam dhisik. Oh iya. Ada mumpung ada tahu campur dari kemarin enggak ketemu loh. Tahu campur tapi enggak tutup. Iki pas. Wonge kape tutup lho rek. Rezeki orang ini lho. Ya udah, makan dulu. Maaf. Tak maaf dulu. Assalamualaikum. Tuh. Tahu campur guys. Astaga. Campur guys, protein. Mantap bosku. Ini berarti hari keberapa ya? Hari ke-6 perjalanan lah. Hari ke-6. Pasti melbu sampean. Hari ke-6 perjalanan bosku. Bisa bangun. Pun, none ndi Pak Saji? Kami. Kami Pak Saji. Pak Saji tuh. Oke. Yo gas. Gas. Cara nambah subscriber baru teman-teman. Oke. JP-nya di mana? Lupa guys. Belum mana ya JP-nya ya? JP-nya lali. JP-nya lupa guys. Mana ya? Belum mana? Kita cek dulu. JP-nya kelupaan euy. Kita cek HP dulu. Siap ada pertigaan lurus. Ah, kita jumpa lagi. Asik temukan. Wih,
Ngeri, ditungguin lo gua. Apaan ditungguin, preketek. Tuh, teman-teman. Di Raiders. Banyak. Aku dicuekin cakri nunggu arek-arek liyan gara-gara live mau. Nih. Oh. CP-nya enggak ada orang. Kita itu aja. Bongkar suruh pulang. Lah belokannya takutnya Evin bagus. Pas kita udah live, bukannya dia datang malah dia join live. Ya kan? Ngeselin banget kan? Ternyata dia join live. Itu dia. Telinga. Nah, rasakan kau, ha? CP-nya enggak ada yang nungguin loh, ha. Bingung kan? Ditungguin nggak datang-datang malah makan tahu campur kan? Selingkuh kan? Dari apa? Kok adanya motor banyak orangnya nggak ada? Pada kemana ya? Aduh, aku enaknya mana sih? Tapi benar nih CP-nya ada tulisannya, ada spanduknya juga. Lu malah jalan keluar kan? Rasa kan prank panitia ya, bingung kan? CP-nya nggak ada orang, silahkan cap sendiri, silahkan isi buku tamu sendiri, silahkan. mana dia? Gue gini-gini kayak ngaruh, bakal kelihatan sih, nggak ngaruh ya? Tidak tahu. Silahkan, apa yang kira-kira apa yang dia lakukan? Kita bisik-bisik sekarang guys, kira-kira di rumah. Iya. Iya, dia juga live. Ngevlog juga. Apa ini dia? Kira-kira dia ngapain? Gak bilang-bilang, kak sopan bener, gak minta izin. Gak minta izin, ngambil-ngambil. Makanan gue enak bener, ada pepaya. Ada kopi teh. Tuh, ambil lagi comot gorengan lo, makan tuh gorengan sedang. Enak benar. Mana ya orang-orang? Nah, kan? Nah, ini bukan iseng dia. Ngejailin tadi. Iya, makanya kalau ditungguin panitia itu ya udah tinggal 700 meter mau CP ya mampir dulu beli tahu. Kan? Manggil di depan. Mas, CP-nya enggak ada orangnya. Coba kita dampingnya. Ini orang-orang pada kemana sih? Aku udah capek-capek goes nih 1400 kilo. Kok kalian enggak ada? Kalian nungguin aku nih. Dia enggak gini live nih, enggak bisa cek IG. Kan? Jalan lah dia. Mana ya orang ya? Masa apa gua pergi lagi 1600 kilo pakai motor aja apa ya? Kayaknya enak nih emek. Lah, kemari lo. Keluar jangan. Biarin aja, dia gak nyadar ada kamera. Tunggu ya, bentar lagi ya. Jadi, begitu ceritanya teman-teman. Iya, dia masih live loh. Dia vlog nih CP. Aku datang ke CP nggak ada yang nungguin guys. Panitia nih nggak bener banget. Sendal.
Udah selamat lagi. Selamat datang. Aku lagi makan. Ah, bikin aja kok makan dulu. Paling sendal. Dari pertama jadi. Kamu disiapin komisi dewi, ya kan? Enggak, ini enggak, apa namanya? Mas, aku baru live langsung anak-anak ngomong, oh sampe di prank. Sampe di prank, sama anak-anak lu ngomong. Ya Allah, ini aku ngerasa kayak CP Blitar BCW, jauh banget kerasa. Kerasa jauh. Iya, padahal cuma 100 sekian kilo. Mas, kerasa nanti ya, pas mulai pelajar. Iya, terasa jauh banget. Itu aku sama ngerasain kayak pas aku BG biasa jauh banget. Pada nonton gak? Pada nonton gak? Nonton. Anak-anak itu aku mulai baru mau ngasih tau teman-teman ini. Wait, this friend, wait. Jadi, mungkin bisa apa ya? Jadi masih jauh. Kita ini malam makan. Sudah pergi ini sih. Capek kita, guys. Kok gitu? Ini yang punya ide, yang punya ide. Semoga menghibur teman-teman. Itu harusnya yang full frame. Cuma okay. Speakers. Apa tuh? Itu mini tool semua di luar. Tinggal ambil. Karena apa itu? Jadi sepeda peserta harus saya cek satu-satu. Iya. Mas Evin. Sampai ada misi. Masih mencret kakak Mas Evin. Aku setiap live itu kenapa harus ditanyain masih mencret loh. Ya makanya itu membuat saya itu agak lemah gitu. Enggak lemes emang. Ledeh pokok. Aduh ya Allah, ya Allah. Kok bisa? Kalau setelah dari sana ke sini tuh pemandangan itu kan sama. Itu bibir larang-larang tapi kok ledeh. Jadi makanya jangan pernah percaya sama teman-teman atau brand yang ngomong pipnya itu bagus banget. Percayalah kalau kalian Gowes Ultra teman-teman itu lebih dari 7 jam. Sedangkan pip itu paling mentok itu kemampuannya 7 jam. Itu lama ya. Aja kamu. Hey, enggak. Ya. Nah sisanya dari anggaplah kalian Gowes itu 15 jam. 7 jam sampean masih nyaman. Nah. 7 jam lagi itu penyiksaan buat kalian. Aduh ya Allah, finish ya. Monggo lapor sama pemilik itu. Mager bagus. Ini masih jadi jaga kulkas, guys. Itu ngenin pagar dulu, sampai itu. Ini pagar bagus kita. Aku enggak mikir apa. Kalau lu kan ngejar itu. Enggak tahu apa yang lu kejar. Bagus. Ini kemarin bagusan punya Mas Epi. Oh iya, iya. Udah kita kasih tahu, tak mau tak pinjemin enggak mau, ya udah. Panitia besok beli iPhone. Ini alhamdulillah, guys. Alhamdulillah, sah. Meskipun, COT-nya sampai jam berapa tuh? Besok jam 10. Oh, jam 10.
pas lah kurang sehari kan. Kurang berapa? 12 jam ya. Ya udah. Nyebat dulu, ngopi dulu, habis itu kita lanjut. Enggak tahu lanjut kemana. Lanjut itu, Cok. Foto. Foto gak HP ku lo? HP ku ya HP. Gitu, sombong. Sombong. Dan itu, ya, sponsor dan lain sebagainya.